salad klasik Italia. Jadi malam hari ini kalau yang mungkin terbiasa makan gado-gado, ini mirip-mirip lah, ya. Cuma namanya ini mirip seperti tadi Inggris. Silakan. Ini biasanya kita makan dalam Ini dia adik-adik manis kita mengantarkan appetizer, tahun ini mati, ya. Disimpan dulu sampai semuanya. Mohon kesabaran dan ujian, benar tahu dulu disimpan dulu. Yang sementara kita akan mencium aroma-aromanya dulu ya, gak apa-apa ya. Waduh, sambil mungkin mempersiapkan, Pak, boleh Pak, silakan Pak. Mempersiapkan ke tempat masuk Instastory, di foto, boleh. Tolong Pak, oke, sambil menunggu yang lain dihadirkan Pak. Dari mana Pak? Bali. Bagaimana cara saya menyapa orang dari Bali, Pak? Om Swastiastu. Apa kabar, Bli? Begitu dong, misalnya. Luar biasa, Pak. Betul di situ lebih, Pak. Kenapa betul, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini dari Bali, ada yang lebih jauh lagi, Pak? Dari mana, Pak? Ini dari Pak? Dari Timur Leste. Tidak tahu siapa, Pak? Kenapa aja bukan dari Timur Leste, bukan Indonesia, ya, Pak? Kemudian harus ke toilet misalkan. Posisi dessert forknya atau kendaraan punya jangan disimpan di angka jam 5 ya Pak ya. Kalau itu diangkat langsung kita belum selesai. Ya, sudah mengerti Pak? Masih ingat ya? Boleh disimpan di arah sembarang. Sembarang. Yang penting tidak disimpan langsung di atas meja. Apalagi dibawa pulang Pak ya. Jangan. Nanti kamu bagaimana? Sekali lagi, hanya untuk mengingatkan ketika Bapak dan Ibu belum selesai menikmati makanan di hadapannya masing-masing, kemudian harus pergi ke toilet dulu, kemudian isi dulu keluar sebentar, meninggalkan tempat sejenak. Posisi dessert forknya jangan sampai di arah jam 5, karena dengan otomatis teman-teman kami rantainya akan terima kasih. Mereka pakai detektor, detektor antar. Kita adalah salat. Sudah luar biasa, Bapak. Sudah. Ada yang perlu? Sudah selesai sih, Pak? Belum ya? Saya masih coba menunggu apa-apa dulu biar barengan. Karena kalau kemarin itu, kalau ada satu bal lagi makan tuh ada hitungan kelolongan semua. Benar sekali. Oke. Sudah? Semuanya sudah ada? Sudah, Den? Sudah terbagikan? Baik. Sudah. Kalau begitu selamat menikmati appetizer. Silakan praktekkan apa yang sudah kemarin disampaikan oleh teman-teman. Benar sekali. Ya? Selamat menikmati. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakanan pembuka salat. Ya, cara makannya ambil dari ini ya, garpu paling pinggir ya. Ada ini. Thank you.
baru kita swap. Ternyata ini saus kacang. Terus ada tomat. Dan sana itu apa? Terus sayur-sayurnya. Bapak-Ibu, berbicara makanannya sudah ada di layar. Boleh diperkenalkan menggunakan booster phone. Cara makanannya di booster makanan yang menghubung mulut, bukan mulut yang menghubung diri makanan. Pak Resi, berhasil ya? Saya mau kesini di atas. Boleh. Bapak bisa ya Pak ya? Bapak itu jadi orang gampang. Nah, ketika akan meninggal atas, ya itu jangan sekali-kali sifat garbunya ke arah suami. Nanti kalau sepertinya kemana Pak Resi ya? Kalau ini sifat di jadi kita menghitung Pak, 20 19 19 jangan ya Pak ya. Kalau hari ini tidak akan dihitungkan usul itu. Aduh, pokoknya pada malam hari ini sekarang sudah bisa, sudah bebas, sudah tidak berulang lagi. Oke, yang berapa nih? Ini ya. Boleh tambah kan katanya? Boleh Pak, nanti kita rasakan. Selamat melanjutkan, silakan masih ada yang terlihat menikmati, belum selesai semua. Terima kasih dari Pertesernya sudah situ. Terima kasih sudah selesai. Lanjut ke makanan berbuka ya. Ini sup. Di sini tanggal 13 September 2019 kita sudah cukup puas dengan mencium aroma desa saja. Nanti silakan dicek di YouTube ya, karena di channel saya. Jadi krim masuk ayam ya, krim tentunya. Iya. Ini kita yang beli. Nanti boleh.
Ini yang kedua ya, tadi appetizer, salad, yang kemudian yang kedua untuk makanan pembuka atau penggugah selera makan. Ini ada chicken soup. Yang kedua chicken soup ya, mulai dihidangkan. Ini sudah saya bagikan. Sekali lagi malam hari ini Bapak Ibu tidak perlu berharap akan ada lagi, karena tanpa kesempatan akhirnya. Aduh, kalau sekarang ini masih aduh. Nanti ketika di makanan utama sup ya. Terima kasih. Wangi ya, banyak ya. Sabar ya, belum terbagi ya, sabar ya. Semuanya pasti akan terbagi. Ujian ya, mungkin ini ujian. Sabar. Sabar. Selain dari tadi kita kasih tips untuk menjadikan cream soup kalau masuknya di konsep apa gitu, maka terpuluh acaranya ada yang ingat nggak? Seperti pasori. Masih bapak berani kak menjelaskan jawabannya tertegar bapak dengan malam kak. Kalau makan cream soup kemarin gimana caranya pak? Video. Luar biasa makan malam hari ini. Ketika di mangkuk supnya masih ada. Ini yang kedua ya, untuk makanan pembuka. Iya. Iya. Kita disiapkan di meja. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah appetizer, sekarang yang kedua sup. Saya cium dulu ya. Familiar juga sih untuk aroma kayak di apa kalau pas kita berkunjung di resepsi pernikahan ya. Yang bersama yang ada apa ada yang roti kering. Silakan abang ini dari mana abang, pengiriman mana? Polda Aceh. Nama Roni ya. Silakan abang dinikmati untuk makanan kedua. Bisa nanti dicek di YouTube ya. Jadi untuk sendoknya kalau mau panas ini mungkin disingkirkan dulu di atas. Jadi untuk yang kedua tadi sudah garpu sendok ditarik ya. Tarik seperti ini ya. Dan untuk roti mungkin bisa dipatah ya, bisa dipatah seperti ini lalu dicelupkan. Bisa langsung dimakan ya seperti ini, bisa langsung kita makan seperti ini. Chicken cream soup.
Ah, mohon maaf Pak, bukan makan di warteg ya. Enak Bu. Sabar, mungkin ini ujian. Silakan. Itu baru ini bahasa logistik, SPMI untuk kedua tim. Semoga teman-teman sudah berkeliling mendistribusikan si logistik dan cipacitik stik ke meja masing-masing. Jangan lupa, saya juga mengingatkan, nanti Bapak Ibu akan meninggalkan tempat sementara, harus ke restroom, harus keluar, ngecek mobil, misalnya parkir, belum, 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 belum
Jakarta tempat itu juga ada tata caranya. Ada juga. Nanti mungkin yang saat ini tersimpan di Papuan masing-masing, nanti disimpan dulu bisa dengan proses yang terus meningkatkan. Dan kembali lagi ke kedua, misalnya kita memang harusnya juga cincin, semuanya rata kakinya nempel di lantai. Di mineral linjur, tidak selonjoran, tidak tumpah kaki, tidak merupakan atau tumpah kaki, dan tidak terjadi. Intinya sudah datang Silakan. 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 Silakan.
Santap makanan intinya. Dua-duanya ke arah jam 5 hati-hati akan ada yang melihat sampai dari
kemudian ambil begitu ya. Ini mau ngomong ya, bisa pakai gue ya. Jawabannya diung ya. Jadi tetap saya itu tetap dia. Terima kasih.